Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat. Alhamdulillah hari ini kita memancing lagi, geng. Sepatutnya hari ini ada pertandingan mancing dekat Sungai Lurus. Aku tak dapat pergi, geng, atas ada masalah sikitlah. Kita nak settle bab-bab kerja. Jadi aku dah settlekan kerja aku tadi dan hari ini aku sambung mancing kat sini sajalah. Okey, geng. Aku mancing tempat biasa lagi yang spot aku kawasan pantai ni. Air pun dah surut, geng. Dah surut habis lah. Garam pukul 11 pagi. Air surut, air tenang, air keruh. Kita tengok, geng, hasil hari ni ikan apa yang naik. Bawa umpan hari ni tak banyak, geng. Aku bawa umpan 3 ekor sahaja udang hidup. Okey, 3 ekor ni mungkin aku akan potong. Potong satu ekor ni, potong boleh potong 3 yang besar ni. Yang 2 ni boleh potong 2. Potong 2. Jadi adalah dapat beberapa kali balingan. Okey, geng, seperti biasa, geng, aku punya set joran aku hari ni Benex Impaler 15 kaki, geng. Okey. Reel aku hari ni Shimano Bullseye 9120. Tali utama 13 pound daripada My Spider. Tali tunda 30 pound. Lepas tu perambut. Okey, perambut ni 40 pound. Perambut mata kail 20 pound. Saiz batu ladung 120 gram. Sebab air slow, geng, air slow. Dan mata kail saiz 1, geng. Saiz 1, geng, mata kail saiz 1. Okay lah, geng, aku nak buat balingan. Korang tengok lah, geng. InsyaAllah mudah-mudahan hari ni ada maris manis juga dengan berumpankan yang tak begitu banyak. Umpan aku buat stok, geng, sebab malam ni ada game dekat Pantai Puteri. Jadi itulah, jimat-jimat lah umpan tu. Umpan tak banyak, geng. Aku semalam menjala dapat 11 ekor. 11 ekor udang. Udang pun tak berapa nak ada sekarang ni. Jadi kita cubalah yang terbaik untuk pagi ni lah, insyaAllah. Okay, geng, stay tune, geng. Yang baru sampai jangan lupa, geng, support, geng, subscribe, okay.
Alhamdulillah geng, ikan garuk-garuk geng. Woohoo. Manis geng, manis. Kenduri geng. Yalah, ada lauk untuk kucing aku geng kat rumah. Mantap. Geng, makin kasar geng, gerut-gerut lagi geng. Ha. Alhamdulillah, rezeki lah. Padu geng. Mantap. Thank you.
kembali lagi ni. Alhamdulillah geng. Kita gasak gerut-gerut hari ni geng. Kita gasak geng, gerut-gerut. Mantap. Geng, aku terpaksa ambil satu joran lagi. Lambat pula ikan nak makan. Umpan pun lambat habis. 3 ekor umpan je pun. Nak habiskan 3 ekor umpan tu pun seksa geng. Sekarang pun dah pukul 1 geng, aku tengah hari. Jadi aku nak cepat-cepat habiskan umpan. Aku pasang satu joran. Ikan malong geng, anak malong. Okeylah. Untuk kucing aku makan dekat rumah. Mantap. Mantap. Alhamdulillah geng.
Akhirnya habis jugalah umpan aku hari ni. Biarpun 3 ekor, ya Allah. Seksanya nak perhabis, geng. 3 ekor umpan tu aku potong dadu. Alhamdulillah, hasil pun hari ni boleh tahan, geng. Oh, memang rezeki lah. Memang rezeki. Dapat ikan gerut-gerut 3 ekor. Lepas tu ikan duri 1 ekor. Dan ikan malong. Okay, aku nak tunjuk hasil aku hari ni, geng. Alhamdulillah. Inilah dia, geng. Yang gerut-gerut 3 ekor. Saiz manis, geng. Ini memang saiz manis-manis padu, geng. Alhamdulillah, rezeki, geng. Lepas tu adalah ikan apa tadi? Ikan duri dengan ikan malong, geng. Malong pun hidup lagi. Yang ni aku nak bagi makan kucing aku lah dekat rumah tu. Okeylah, geng. Seperti biasa, geng. Mana yang baru sampai di channel ni, jangan lupa subscribe, geng. Subscribe. Mana yang dah lama support tu, alhamdulillah, terima kasih banyak, geng. Korang memang terbaik. Dan semoga korang semua dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah, amin. Okey, geng, itu sahaja untuk pemancingan kita ni, geng. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.